Hari ini kita telah memiliki yang namanya Indonesia Arena. Sebuah stadium dengan kapasitas 16.000 penonton kurang lebih. Dibangun dengan biaya 640 miliar rupiah. Selama pembangunan ini, selama 18 bulan, sangat cepat sekali. Dan Indonesia Arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket utamanya, tapi juga bisa untuk badminton, untuk volleyball, untuk futsal, dan juga tentunya untuk konser. Jadi sekarang yang mau konser silahkan segera daftar, karena saya yakin ini akan banyak, akan lebih banyak digunakan untuk konser. Tapi saya lebih senang kalau dipakai untuk olahraga. Tapi konser juga penting karena saya juga senang